Hai kawan-kawan, para agent 3 sekawan kembali lagi. Tentunya dengan misi yang tidak kalah seru dari minggu sebelumnya. Kali ini ada 2 misi pengetahuan dan 1 misi sosial yang akan diselesaikan para agent. Tapi sebelum kita memulai petualangan, ada baiknya kita kenalan dulu dengan 3 agent yang bertugas hari ini. Agent pertama ada agent Aurel. Agent kedua ada agent Zaki. Dan ketiga ada agent Marsha. Kawan-kawan, inilah 3 agent yang akan menyelesaikan misi hari ini. Dan misi yang dijalankan pertama kali adalah misi pengetahuan. Ayo kawan, kita cari tahu agent yang menjalankan misi pengetahuan di mesin acak misi. Mari kita berhitung ya kawan-kawan. 1, 2, 3, berhenti. Wah, agent Marsha nih kawan yang terpilih menjalankan misi pengetahuan. Langsung saja kita sapa agent Marsha. Hai, agent Marsha. Agent Marsha lagi asik menulis nih, kawan. Kita sapa yuk. Halo, agent Marsha. Hai, kawan-kawan. Agent Marsha lagi menulis apa sih? Biasa, agent Marsha sekarang lagi menulis kegiatan hari ini agent Marsha. Seperti kegiatan tadi agent Marsha belajar di sekolah. Terus kegiatan, pokoknya semua kegiatan dalam sehari deh. Oh, begitu. Tapi agent Marsha sudah siap kan menjalankan misi? Sudah siap banget dong kawan-kawan. Kalau begitu kita langsung lihat aja, ini dia misinya. Misi agent Marsha hari ini adalah zaman purba. Oh gitu. Jadi maksudnya kawan-kawan, agent Marsha harus kembali ke zaman purba gitu? Iya benar agent Marsha. Ah, bagaimana caranya kawan-kawan? Emangnya di sini ada mesin waktu yang bisa membawa agent Marsha untuk ke masa lalu? Tenang, ada sebuah tempat yang membawa agent Marsha kembali ke zaman-zaman dahulu kala loh. Oke deh kawan-kawan, kalau begitu agent Marsha mau cari petunjuk dulu. Agent Marsha ada di tempat apa nih kawan? Wah, jangan-jangan ini nih tempat agent Marsha bisa menyelesaikan misi. Nah, kawan-kawan, ini penjelasan mengenai zaman purba. Apa jangan-jangan ini menjadi petunjuk agent Marsha untuk mencari zaman purba? Halo Ade. Halo Kak. Halo, siapa namanya? Saya agent Marsha dari 3 sekawan. Oh, dari 3 sekawan. Perkenalkan nama kakak Yudi dari tim Evolution Cynthia Squirba. Kak, ini penjelasan mengenai zaman purba bukan sih? Ya, betul. Untuk Evolution di Cynthia Squirba ini nanti akan menjelaskan tentang purbakala atau zaman purba yang terdiri nantinya ada di zaman kita nanti pertama itu tentang tata surya. Kemudian nanti kita akan meluncur dari tata surya itu kemudian ke bawah bumi. Nanti di bumi kita akan belajar, pokoknya kita berpetualang sambil belajar di dalam evolution ini. Belajar tentang apa? Belajar tentang peradaban manusia dan belajar tentang purbakala yang ada di bumi. Kak, begitu aja Masya mau boleh masak ya sih? Boleh banget. Yuk, bareng sama kakak. Kakak temenin. Ya, sekarang kita sedang berada di alam semesta. Di sini urutan tata surya. Kamu tahu nggak tata surya itu apa? Tata surya itu planet kan, Kak? Nah, planet-planet. Nah, kamu tahu nggak? Nah, alam semesta yang kamu lihat ini memang gelap, tapi tetap terang dengan diterangi oleh tata surya, yaitu matahari. Nah, selain ada matahari, di alam semesta itu ada bintang-bintang juga yang berkelip seperti ini. Kalau tadi agent Marsha ada di ruang angkasa, sekarang agent Marsha sudah ada di bumi nih kawan.
Bagaimana ya keadaan bumi saat zaman purba? Kita lihat ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bumi dan saat ini kita sudah ada di dalam hutan belantara. Jadi perlu Marsha ketahui juga, di zaman dahulu itu di hutan belantara itu banyak sekali terdapat binatang besar seperti dinosaurus yang kamu lihat ini. Nah, benar nih yang dibilang Kak Yudi kawan. Dinosaurus juga termasuk ke dalam sejarah pembentukan bumi. Sejarah pembentukan bumi sendiri terbagi ke dalam 4 zaman kawan, yaitu zaman Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum atau Neozoikum. Nah, pada zaman dinosaurus ini kawan, belum ada manusia yang hidup. Dan tentunya belum ada tuh rumah-rumah atau gedung-gedung tinggi seperti sekarang. Yang ada hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Kita lanjut ke zaman berikutnya ya kawan. Let's go Ejen, kita berpetualang ke dalam. Ejen Marsha masih ketakutan aja tuh kawan. Padahal kan itu cuma dinosaurus bohongan. Tenang-tenang Ejen Marsha, tidak usah takut ya. Nah, Marsha, di zaman dahulu itu telah terjadi bencana alam dahsyat sekali yang menyebabkan semua bumi atau semua gunung yang di bumi itu meletus dan mengeluarkan laharnya. Goyang seperti gempa bumi sungguhan, kawan. Seperti yang Kak Yudi bilang tadi kawan, dahulu itu terjadi bencana vulkanisme dan asteroid yang menabrak bumi. Hal ini jugalah yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Oke Marsha, sekarang kita sudah berada di zaman es. Nah, ini salah satu hewan purba yang hidup di zaman es. Mamut namanya kawan. Sekilas terlihat seperti gajah ya. Zaman es itu merupakan masa di mana bumi ditutupi lautan es kawan. Kalian bisa lihat gambarnya di ruangan ini. Di mana semua ditutupi es. Ih, pasti dingin sekali ya di sana. Sekarang Ejen Marsha dan Kak Yudi sudah ada di zaman awal kemunculan manusia di bumi kawan. Kita biasa menyebutnya dengan manusia purba ya. Nah, manusia purba ini pertama muncul di zaman quarter. Kira-kira berlangsung pada 3 juta tahun yang lalu, kawan. Wah, lama sekali ya. Wah! Kawan-kawan kaget ya? Nah, kawan-kawan, tadi sudah lihat kan Ejen Marsha menjajahi zaman purba. Seru banget kawan-kawan. Dan dari tempat itu Ejen Marsha juga bisa belajar loh. Oke, kalau begitu misi Ejen Marsha hari ini sudah berhasil. Yeay! Kawan-kawan, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini masih ada Ejen lainnya akan menyelesaikan misi yang lebih seru lagi. Dadah kawan-kawan. Salam tegas kawan. Misi pengetahuan yang pertama sudah berhasil diselesaikan oleh Ejen Marsha nih kawan. Kita lanjut ke misi sosial yuk. Tapi kita tentukan lagi nih Ejen di mesin acak misi. Mari kita berhitung ya kawan-kawan. 1, 2, 3, berhenti. Yeay, berhenti di Ejen Aurel nih kawan. Ayo langsung saja kita sapa Ejen Aurel. Halo Ejen Aurel. Hai kawan-kawan. Ejen Aurel, kok bawa balon sih? Iya nih kawan-kawan, Ejen Aurel punya teman namanya Zidan.
dia lagi sakit. Makanya Ejen Aurel ingin menghibur Zidane supaya dia senang. Nih lihat deh, balonnya Ejen Aurel hiasi sendiri loh. Jadi berbentuk smile atau tersenyum. Kenapa harus tersenyum sih Ejen Aurel? Coba ceritakan deh. Iya kan kawan, Ejen Aurel berikan ini ke Zidane supaya Zidane-nya makin senang seperti balon ini kawan. Bagaimana kalau misi Ejen Aurel itu saja? Apa kawan? Tersenyum? Iya, jadi misi Ejen Aurel hari ini adalah senyum untuk sahabat. Oh gitu, boleh-boleh. Ya sudah deh, yuk kawan-kawan ikutin Ejen Aurel terus ya. Nah, ini rumahnya Zidane kawan. Zidane itu yang memakai baju merah. Tapi Ejen Aurel mana ya kawan? Nah, itu Ejen Aurel, dia baru datang. Kak, aku udah datang nih, mau ketemu Zidane. Oh iya, kita juga di sini udah nungguin Aurel dari tadi dekompas semua. Silakan, bawa apa itu? Ini bawa balon untuk Zidane. Zidane, ini buat kamu ya. Diterima ya Zidane balon dari Ejen Aurel. Semoga Zidane bisa terus tersenyum seperti balon dari Ejen Aurel. Oh ya, ngomong-ngomong, kakak-kakak yang bersama dengan Zidane dan Ejen Aurel ini adalah kakak-kakak relawan dari komunitas Taufan, kawan. Kakak-kakak relawan ini melakukan tugas yang sangat mulia loh. Mereka mendampingi keluarga pasien anak penderita kanker dan penyakit beresiko tinggi lainnya. Yang dilakukan kakak relawan ini adalah bentuk dukungan moral, material maupun finansial kawan untuk para pasien dan keluarganya. Nah, komunitas Taufan ini mulai dibentuk pada tahun 2013 kawan. Nama Taufan sendiri diambil dari nama anak Kak Yani yang menderita penyakit leukemia. Taufan yang saat itu sedang sakit tetap selalu semangat dan ceria. Nah, oleh karena itu diambillah nama Taufan agar kakak-kakak relawan dapat menyebarkan semangat dan keceriaan Taufan pada pasien yang lainnya. Aurel, jadi kegiatan home visit relawan kayak Kak Nana, Kak Fitri, Kak Mikail gitu, nyempetin waktunya. Biasanya kebanyakan sih di hari libur, Sabtu atau Minggu, datengin rumah pasien. Nah, di situ kita menghibur Zidane dan ngasih semangat buat ibu, kayak gitu. Zidane seneng gak kalau didatengin sama kakak-kakak ke rumah? Seneng. Terus Aurel, kalau Zidane ini kan hampir-hampir mirip umurnya sama Aurel gitu ya. Nah, kalau kebanyakan kayak Kak Fitri gini, ketemunya sama pasien itu di rumah sakit saat mereka konsultasi sama dokter ya. Zidane, kamu sakit apa emang? Leukemia. Leukemia itu adalah kanker darah, Aurel. Oh, jadi gitu. Kelihatannya kan nggak sakit ya, seperti sehat. Tapi sebenarnya dalamnya setiap darah, sel-sel darahnya dihinggapi penyakit. Oh gitu ya. Zidane ini sudah setahun sakit, jadi dia sudah didampingi komunitas Taufan sejak April 2017. Walau sedang sakit, Zidane masih tetap semangat ya. Malahan kalau tidak diberitahu, kita tidak akan menyangka Zidane sedang sakit. Kak, sekarang mau ngapain nih? Ejen Aurel udah gak sabar. Wah, aku bawa banyak barang nih untuk kita mainkan bersama. Ada kita mau melukis. Wah, di seru juga baju. Ya. Ya. Terus kita mau nyanyi bareng, aku bawa gitar juga. Oh gitu, Kak. Ya. Wah, banyak sekali kegiatan yang dilakukan kakak-kakak relawan dan Ejen Aurel untuk menghibur Zidane nih, kawan. Dimulai dengan melukis kaos dulu ya. Ayo Ejen Aurel, tunjukkan kemampuan melukismu. Wah, Ejen Aurel dan Zidane serius sekali memberi warnanya. Ngomong-ngomong, tulisan di kaos itu apa ya kawan? Bukan hanya Zidane dan Ejen Aurel saja nih yang seru melukisnya. Mama Zidane juga tidak mau ketinggalan kawan untuk memberi warna pada kaos yang akan dipakai oleh Zidane nanti. Aurel, Zidane ini
belum bisa sekolah. Oh gitu. Karena waktunya padat ke rumah sakit. Zidan, cepat sembuh ya. Kamu tetap harus kuat. Wah, satu kaos sudah selesai dilukis, kawan. Apa sih tulisannya? Zidan nomor 1. Wow, keren sekali. Tambah keren setelah dipakai Zidan ya, kawan. Nah, kalau yang ini baju buatan agent Aurel dan Zidan, kawan. Ternyata tulisannya Zidan is the best. Zidan memang yang terbaik ya. Semangat, Zidan. Yaudah, dengan langsung. Aku ajak ayah bundaku terbang bersamaku. Kawan-kawan, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo Zidan, nyanyi yang keras ya suaranya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kawan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus saling membantu dengan sesama ya kawan. Seperti yang sudah dilakukan kakak-kakak relawan dari komunitas Taufan dan Agent Aurel nih. Nah kawan-kawan, sudah lihat kan tadi kegiatan Agent Aurel dan komunitas Taufan menghibur Zidan. Nah Zidannya sudah tersenyum loh kawan-kawan. Berarti misi Agent Aurel hari ini sudah berhasil. Yeay! Yeay! Nah kawan-kawan, tetap di tugas kawan ya. Karena setelah yang satu ini, ada agent lain yang akan menjalankan misi. Dah kawan-kawan, salam tiga sekawan. Dua misi sudah berhasil diselesaikan Agent Marsha dan Agent Aurel. Satu misi lagi nih yang belum diselesaikan yaitu misi pengetahuan. Dan tinggal Agent Zaki yang belum menjalankan misi. Yuk langsung saja kita sapa Agent Zaki. Halo Agent! Hai kawan-kawan, saatnya Agent Zaki beraksi nih. Kali ini Agent Zaki mendapatkan misi pengetahuan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya apa misinya. Ini dia. Misi Agent Zaki hari ini adalah si paus biru. Hah, paus biru? Itu ikan paus kan? Jadi Agent Zaki harus cari di laut. Kalau untuk melihat paus biru, Agent Zaki tidak perlu ke laut kok. Terus Agent Zaki cari di mana? Coba deh Agent Zaki cari petunjuknya dulu ya. Oke deh, yuk kawan-kawan. Wah, Agent Zaki sudah menemukan tempat menyelesaikan misi nih kawan. Yaitu di Museum Zoologi. Tapi kira-kira ada tidak ya paus biru di museum ini? Nah kawan, museum yang terletak di Kota Hujan atau Bogor ini memang berisi spesimen atau fosil hewan-hewan dari seluruh Indonesia. Contoh hewan-hewan yang ada di museum ini memang disediakan agar masyarakat dapat mengenal sekaligus mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, seperti hewan yang terancam punah ini nih kawan, badak namanya. Kalau kalian ingin melihat bentuk dan besar badan badak, tidak perlu jauh-jauh ke Taman Nasional Ujung Kulon. Di Museum Zoologi ini ada juga loh contoh badak dan hampir sama dengan aslinya. Ade, lagi apa? Pak, ya. Aku Agent Zaki dari tugas kawan. Ya, halo, sama-sama ya. Nama saya Hairul ya. Kebetulan petugas dari pameran Museum Zoologi Bogor. Ya. Pak, aku kan dari tadi udah muter-muter ke Museum Zoologi. Habis itu aku bingung sama yang ini.
Ini tulang-tulang apa sih? Oh, ini ada kerangka badak Sumatera, kemudian harimau Sumatera. Nah, ini kebetulan anoa dan ini adalah kerangka tapir. Oh, gitu. Jadi Jin Zaki boleh keliling-keliling lagi? Oh iya, tentu. Nanti mau sama saya temenin. Iya. Nah, sekarang kita ada di ruang burung ya. Nah, koleksi burung di sini ini dari seluruh wilayah Indonesia. Contoh misalnya ini ada burung kasuari, nah ya. Nah, kawan, burung kasuari ini merupakan hewan endemik Pulau Papua dan termasuk hewan langka juga yang dilindungi. Nah, sekarang kita ada di ruang ini namanya ruang kerangka paus biru ya. Ini paus biru, Pak? Ya, nah tapi tinggal kerangkanya aja ya. Wah, ini nih yang Ejen Zaki cari. Akhirnya ketemu juga. Ya, walau tinggal kerangkanya saja tidak apa-apa deh. Yang penting misinya selesai. Nah, ini asli ya. Jadi kerangka paus biru ini asli ya. Dengan panjang 27,25 meter ya. Jadi saat itu beratnya masih ada dagingnya yaitu 119.000 kilogram ya. Nah, sekarang ini yang ada tinggal kerangkanya aja. Kerangkanya aja ini 64.000 kilogram ya. Nah, jadi paus biru walaupun adanya di air itu apa termasuk mamalia ya. Nah, Pak, kerangka ini udah berapa tahun nih umurnya? Jadi sudah 100 tahun ya. Hah? 100 tahun kawan? Itu sih neneknya Ejen Zaki juga sepertinya belum lahir. Nah kawan, paus biru ini merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di dunia. Dan termasuk hewan menyusui atau mamalia. Paus biru merupakan hewan pemakan plankton dan terdapat hampir di seluruh lautan. Tetapi jarang di daerah tropis, kawan. Nah, kalau tadi Pak Hairu bilang berat utuh paus biru ini adalah 119.000 kg. Maka berat kerangka paus ini adalah 64.000 kg, kawan. Paus biru ini mati terdampar di sebuah pantai. Dengarkan ya kawan, nama pantainya agak sedikit sulit. Di pantai Pame Umpeuk, Priangan Selatan pada bulan Desember 1916. Nah kawan-kawan, ini dia nih paus biru yang Ejen Zaki cari-cari. Panjang banget. Nah, berarti misi Ejen Zaki kali ini sudah berhasil. Yeay! Dah kawan-kawan, salam tiga sekawan. Nah, kawan-kawan, yuk kita ikuti kegiatan para agen dengan memfollow akun Instagram tiga sekawan di @tigasekawan_daitv. Sampai jumpa kawan-kawan. Salam, tiga sekawan.